Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tisa Lovers, welcome back again to channel Teaser Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk kalian yang baru saja bergabung dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu guys, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk kita cek apa saja info menarik dan terbaru sebagai kabar penutup untuk updatean hari ini, check it out. Karena belum ada updatean sama sekali nih mengenai penampilan Katia Randini di Preston Festival Kota Malang malam hari ini, baik itu Bang Min cek di official Instagramnya Preston Face, Mutiara Malang, Mutiara Surabaya maupun tim additional band. Tim manajemen belum ada updatean sama sekali untuk perform dari Katia Randini, padahal harusnya sudah dimulai dari pukul 19.15 atau 7.15 waktu Indonesia bagian barat tadi ya guys. Tapi tenang saja kok, karena masih ada updatean-updatean yang tersimpan pastinya dari Kappa Berry nih untuk penampilan mamanya Selen di event private wedding di Kota Malang beberapa minggu yang lewat nih. Dengan dress code berwarna hitamnya semakin menambah kesan elegan Katia Randini di acara private wedding ini. Selesai dari Instagram Kappa Berry, tim wardrobe dari Katia Randini saatnya kita memberikan updatean all jumlah stream dari seluruh karya Katia Randini on the SP Spotify. Di update kali ini oleh Instagram Mutiara Solo ya, di situ tertulis keterangan new update. Update jumlah stream album Katia Randini, album Arti Untuk Cinta, single Memilih Aku, By My Side, dan Usai. Penasaran kan untuk minggu ini kira-kira berapa jumlah stream yang telah dikumpulkan untuk seluruh karya dari Katia Randini oleh mamanya Selen ya on digital streaming platform Spotify. Oke, kita bedah sama-sama ya update-nya dari Instagram Mutiara Solo ini. Kita mulai dari album self title milik Katia Randini nih guys. Di sini dengan total streamnya 318.616.877 dengan Merin Merasa Indah streamnya paling banyak yaitu 95.621.735. Bismillah Merin, tembus 100 juta stream di beberapa bulan lagi ya. Diikuti oleh Maafkan Aku Terlanjur Mencinta 82.849.474, Janser 57.463.384, Mendy 27.869.856, 365 hari 22.347.000, Gepitang Hatiku 17.184.000, Hadapi Berdua 8.067.155, dan Buktikan 7.213.000. Jadi jika di total dari kedelapan lagu di album Katia Randini terkumpul angka 318.616.877 total stream semuanya. Bagaimana dengan album kolaborasi Katia Randini bersama dengan Arsy Widianto? Pastinya album Arti Untuk Cinta dong. Di sini dari keempat lagu tersebut terkumpul angka total streamnya sebanyak 82.479.710. Dengan lagu Bahaya memiliki stream paling banyak di album Arti Untuk Cinta yaitu sebanyak 59.727.295, diikuti oleh Cintanya Aku 16
11.962.759, diam-diam 4.631.446, dan bahaya Korea version nih guys, jarang dibicarakan namun tetap konsisten ya dengan jumlah streamnya, yaitu sebanyak 1.158.210 untuk album Arti Untuk Cinta. Minggu ini total streamnya sebanyak 82.479.710. Bagaimana dengan ketiga single dari Kathy Randini nih guys? Di sini ketiga single memiliki angka stream yaitu sebanyak Memilih Aku masih featuring RC Widianto 3.433.676, By My Side featuring Zack Tabudlo 4.875.257 untuk By My Side, dan single Usai yang paling baru terus menorehkan achievement-achievement barunya yaitu total streamnya sebanyak 11.803.228. Album Tiara Andini, album Arti Untuk Cinta, dan ketiga single ini mengumpulkan angka total stream keseluruhan sebanyak 421.208.748, dan angka monthly listener atau pendengar bulanannya nih guys, di situ tertulis angka 4.938.926, yang artinya dikit lagi nih goes to 5 juta monthly listener. Bismillah, minggu depan 5 juta monthly listener ya untuk Kathy Randini. Di update sebelumnya, Alshad menampilkan presentase box kira-kira pesawat aeromodelingnya landing dengan selamat atau tidak nih. Ternyata jawabannya benar ya. Hampir semua menjawab bahwa Papa Shad menurunkan pesawatnya dengan kondisi selamat, tidak ada hancur, tidak ada crash sama sekali tuh. Landing dengan selamat guys, tulis Alsa di caption unggahannya ini. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan hari ini ya. Dan untuk kalian semua, jangan sampai ketinggalan updatean terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update. Yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu. Bang Min ucapkan terima kasih untuk hari ini. See you besok pagi ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.